Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kayu Negara Canda Asena bersama Rapres MH dari Palembang atau dari Provinsi Sumatera Selatan kami lur hadir, Kayu Negara hadir di hutan Liku 9 lur. Ini sudah masuk kawasan Kabupaten Kepahyang. Belum yuk. Tapi yang jelas ini dari sini, dari titik ini ke kota Kepahyang hanya sekitar 13 km lagi. Ini salah satu tempat atau lokasi yang membuat aku selalu kangen tentang kota Bengkulu ataupun juga provinsi Bengkulu. Di bawah situ jurang ketinggiannya aku tidak tahu kayak gitu loh. Yang jelas pohon-pohon di sini, kita bisa lihat pemirsa pohon-pohon di sini besar-besar nih. Aku pun tidak kenal loh. Ini jenis pohonnya apa, kayu apa bae. Yang jelas besarnya tuh lebih kurang berdiameter 1,5 meter atau rata gitu, sampai ke bawah situ. Nah pemirsa, di titik itu yang beberapa waktu yang lalu, karena ini kami buat di bulan Januari, tepatnya tanggal 24 Januari 2024 ya. Di lokasi itu beberapa waktu yang lalu itu sempat terjadi tanah longsor, abrasi ya, sehingga jalannya sempat terputus setengah bagian. Tapi sekarang sudah ramai, lancar. Anda bisa melihat di titik ini yang berjarak 1 meter dari titik yang kemarin longsor. Itu sekarang kondisinya sudah baik. Nah lor pemirsa, izinkan aku untuk menjelajah ke bawah situ, penasarannya lor aku. Aku cuma pengen baik turun tuh ingat. Tapi di sini ada jalan lor. Ada jalan yang biasa dilewati petani atau apalah kayak gitu. Aduh pandannya berduri lor. Sensasinya ternyata pemirsa jurang-jurang ke bawah, tapi ini persisnya ada jalan setapak kayak gitu. Artinya banyak aktivitas masyarakat di sini lor. Aku nyinggung ada buah ini nih lor. Buah tampang namanya, buah apel itu ya. Nah lor, buahnya merah, ada getak getaknya. Apa ini buah tampang? Amin kami buat tampang. Mau tuh caknya ada sungai itu. Oh iyo, dia ada jalan lor. Ada benar-benar ada jalan lor. Rapres, oi sini ju, cepat ju. Wuh, duri galau ju. Pernah tak juga turun ke tempat-tempat ini ju? Baru sekali lah ju. Jiwa penasaran kita ju, meronta-meronta ju. Biasa ju. Nah pemirsa, kalau kita jenguk ternyata pas kita turun dari puncak jalan tadi sampai ke sini, Ujung Deka, di sini ada lihat, kalau kita ngelihat loh, sepertinya udah sering dilewati sepeda motor kayak gitu. Kayaknya ini lagi musim panen durian atau apalah kayak gitu. Yang jelas jalan ini memang bisa dilalui sepeda motor. Nanti keluarnya ke situ. Kami nanti bakal coba tapi nggak pakai sepeda motor. Kayaknya lebih enak mau jalan ke situ. Sedikit asal penasaran, marilah kita turun. Mari kita turun. Bujur loh, makinian tuh di sini. Ya Allah, aku senang nian baru di sini. Seger nian tuh. Ya Allah, lemaknya nasinya. Pokoknya kalau yang punya kebun ini nonton, salam kenal ya, kami cuma nyinggok baik. Ini kayaknya kebun, tapi tidak tahu kebun apa. Tidak kata durian tuh ya. Dan, bagus yang tuh. Baik. Jangan lupa lor, abis ini kami bakal nge-review Sungai Musi yang mengalir melintasi kota Kepahyang. Maka dari itu, follow media sosial ini kalau tidak mau ketinggalan informasinya. Deka Chandra Asena, Rapes MH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemana Ju, buru-buru banget? Naik durian. Tunggu Ju. Kamu tidak pernah kelar? Ju, ada motor Ju. Mana Ju?